Halo guys, kembali lagi di channel Mas Hazard. Oke, jadi kali ini gua bakalan ngasih tips ke kalian ya, bagaimana caranya ngikat sepatu agar tidak mudah lepas. Oke, jadi gua bakalan ngasih tipsnya, dan yang paling penting kalian wajib dulu subscribe ya guys. Pokoknya langsung saja, oke guys. Oke guys, jadi yang pertama itu ya, ada tali sepatu kayak gini nih guys. Biasanya gua sering pakai tips yang ini. Pertama, tali aja seperti biasa nih kayak gini ya. Tuh, kayak biasa. Nah, kayak gini. Nah, kan kalian biasanya seperti ini kan melakukan. Nah, coba kalian tambah satu lagi di sini. Ambil nih yang tali pitanya ini nih, ambil. Terus kalian ikat sekali lagi, guys. Nih, ikat kayak gini. Nah, ini udah guys. Biasanya gua pakai yang kayak gini tuh enggak lepas-lepas selama pertandingan. Pokoknya ini tips yang pertama adalah tips andalan gua ya, guys. Andalan Mas Hazard. Oke, jadi yang kedua adalah tips dari pemain profesional, biasanya pemain-pemain Liga Inggris ya guys. Gue tuh sering lihat tuh kayak dia, mereka tuh nalinya seperti ini. Pertama itu kalian masukin dulu satu arah kayak gini. Kalian masukin, jangan disilang ya guys. Di terakhirnya itu masukin kayak gini. Ini bikin seperti ini. Nah ini juga sama. Kalian bikin untuk semua sepatu bisa yang memiliki tali sepatu pokoknya. Kayak gini guys. Nih. Tuh kan jadi ini kebentuk kayak gini kan. Terus kalian ini masukin ke sini, silangin. Ini guys, kalian ikat. Nih. Kalian ikat. Nah, terus tali biasa aja seperti biasa. Tuh, kayak gini. Kalian ikat. Biasa ya, sekali lagi kayak gini. Oke guys, jadi yang ketiga adalah tips dari Johan Cruyff ya guys. Kalian pasti sudah tahu nih tips ini, apalagi para pemain-pemain sepak bola veteran ya, dan juga sepak bola kampung gitu, pasti Tarkam nih. Kalian bisa langsung ke bawah seperti ini guys. Tuh. Sekalian ikat, nah, kalian ikat di atas kayak gini guys, seperti biasa. Guys, karena talinya pendek ya, ini jadi contohnya seperti ini aja ya guys. Buat kalian yang tali sepatunya panjang mungkin bisa. Ini buat kan veteran biasanya. Veteran. Oke guys, tip yang keempat atau yang terakhir ya, karena gua cuma ngasih 4 tip. Kalian bisa ngikuti tip dari Rick Welme ya guys. Pemain legend Rick Welme itu biasanya ngikut. Karena juga para pemain veteran pasti tahu. Ngikut ke belakang seperti ini guys, langsung ke depanin. Buat sepatu-sepatunya yang high ankle biasanya kalau diginiin enak guys. Kalian bisa ikat aja kayak gini ya guys tuh. Ya,